Tim Polda Jatim menembak mati JT umur 33 tahun, seorang bandar narkoba jenis sabu-sabu. Warga asal Dumai Timur Riau itu ditembak mati polisi di daerah Bunder Gresik pada Selasa 22 Agustus 2017 pukul 08.15 pagi. Sebelum ditembak mati, JT ini ditangkap polisi di Hotel Bidakara Tegalsari Surabaya pada pukul 06.30. Sebelumnya, polisi memang sudah membuntuti tersangka itu sejak turun dari kereta api di stasiun Pasar Turi Surabaya. Ada informasi dia membawa sabu-sabu dalam jumlah yang sangat besar untuk diedarkan di Jawa Timur dan wilayah Indonesia Timur. Begitu berada di kamar hotel, polisi langsung menggerebek dan menemukan sabu 5 kg. Sabu sebanyak itu ditemukan di dalam tas dan dibungkus plastik yang terbagi dalam 3 bungkus. Ada 2 bungkus yang masing-masing berisi 2 kg dan 1 kg. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.